Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Albino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Albino TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu meng-share terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya. Terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Albino TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga sini ya, BC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save linknya guys namanya ya. Jika sudah, kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau menonton yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya, tunggu linknya sampai selesai, jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Kita tunggu. Sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menurut langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet,
kalian hanya klik link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian seperti biasa selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini kita comeback lagi untuk sharing seputar pinjol lagi guys ya. Di mana di kali ini aplikasinya limitnya beragam guys ya, yakni dari 1 juta maupun sampai puluhan juta. Nah, kalian dapat coba gilby saja, semoga saja diaksesi oleh pihak aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kalian. Dan juga aplikasi ini masih terbilang ilegal, dan juga di channel ini pun banyak sharing guys ya, maupun yang ilegal dan juga legal. Kalian dapat coba saja, dicek videonya, semoga saja dapat cair agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari kalian guys ya, yang sedang kepepet tentunya. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran untuk tutorial review video aplikasinya di video ini? Tapi sebelum videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu guys ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus untuk sharing seputar pinjol di aplikasi ini. Oke, bagaimana tutorialnya, langsung saja Ciki Bro. Oke guys ya, aplikasi di kali ini yakni bernama Jalan Pintas, memiliki tampilan awal seperti ini. Jalan Pintas level 1, RP 1.200.000, untuk tendernya 8 hari. Untuk bunganya kita dapat melihat dulu beberapa. Oke, bisa kita lihat di sini pengajuan pinjaman langsung, batas waktu pinjamannya sebagai contoh 8 hari, dan totalnya 12 yang akan diterima yakni 780.000. jadi biaya servis atau total biaya bunga atau yang lainnya sini tertera yakni 420.000. Oke, juga sudah semua. Jadi kita ke pengajuan pinjaman. Sudah semua, seperti biasa kita harus mengisi 5 informasi, diantaranya autentikasi identitas, informasi pribadi, pekerjaan, pengenalan wajah, dan juga kartu debit atau kartu bank kita. Ini kita harus memindai KTP, autentikasi informasi identitas, pastikan kita foto yang sudah benar guys ya, jangan ada blur pokoknya. Jadi antaranya ya, ini kita harus mengisi nama asli, jenis kelamin, jumlah anak jika kita punya anak, tanggal lahir kita berapa, 2000 atau 19 berapa, nomor KTP atau NIK kita isi yang benar di sini, serta alamat lengkapnya di sini, serta kita harus mengisi Facebook dan juga nomor WA serta email kita di sini guys ya. Oke, jika sudah semua, dari kontak darurat, pekerjaan, mungkin kalian sudah paham bagaimana cara pengisiannya guys ya. Untuk pekerjaan seperti alamatnya harus lengkap, nomornya juga harus diisi. Kontak darurat yakni kita harus sosialisasi dulu kepada orang yang dituju, dan informasi rekening bank kita pilih jenis rekeningnya, namanya, dan yang lainnya mungkin kalian sudah paham, sudah di share di video sebelumnya. Oke, kalian silahkan ajukan saja di aplikasi ini. Silahkan ajukan di jam-jam kerja guys ya, dari jam 7.89 pagi sampai jam 3.04 sore guys ya. Untuk harinya disarankan yakni hari Senin sampai Jumat guys ya, mana-mana hari-hari itu adalah hari yang waktunya bekerja. Mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian diaksesi oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.